Kali ini, saya Panji Petualang bersama keluarga dan tim berada di satu tempat yang sangat indah di Jawa Barat. Ya, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten dengan destinasi wisata yang luar biasa banyaknya, terutama wisata petualang dan pengeksplor alam. Kawasan konservasi dengan habitat flora dan fauna yang beragam. Kawasan ini berada dalam teritorial area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, salah satu taman nasional tertua di Indonesia dari 5 taman nasional. Dan ya, saya akan mengunjungi suatu tempat yang sangat indah, bak surga yang tersembunyi di tengah-tengah hutan Sukabumi. Misi ekspedisi Panji di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango area resort Situ Gunung Sukabumi Jawa Barat ini adalah mencapai surga tersembunyi yang ada di ujung sana dan mengajak Aufa untuk berpetualang, melewati rintangan, menjelajahi hutan, melakukan ekspedisi menuju tempat indah yang mungkin seumur hidup tidak akan ia lupakan keindahannya. Ya teman-teman, mari kita mulai ekspedisi Lembah Purba Fulfa. Capek? Oke. Ini sudah jembatan ketiga ya? Sudah ketiga, namanya jembatan Karsangkem. Namanya? Jembatan Karsangkem. Panjangnya 183 meter. Kayak jembatan pertama? Jembatan pertama 243. Ini 183. Tapi sih sepi ya? Jangan ada pengunjung sih ya? Lebih privasi. Lebih privasi. Oke, napas dulu teman-teman. Ini kita jalan udah hampir 1 kilo ini. Dari camp kita di bawah sampai sini, untungnya kita kebantu sama tadi di jembatan pelangi. Betul. Kalau nggak ada jembatan, udah muter terus aja deh. Bisa. Kita baru bisa kok. Bisa. Sabar aja kayaknya. Oh. Kursading ya? Oleh Godon. Berbisa. Mana? Ada sahabatnya? Enggak berbisa. Tapi tariknya paling tajam di antara ular lain. Oh iya deh? Iya. Namanya ular apa kan? Ular kukri. Kukri? Oligodon ya? Oligodon. Purpurasen. Oligodon, purpurasen. Kita nemu barusan. Masuk kolong lagi. Pak Eko. Lagi setting nih teman-teman. Mau pindah kayak dari situ ke sini. Tuh. Juga kenal. Ini ular. Walaupun kecil. Tapi taringnya tajam banget. Paling tajam sih menurutku di antara taringnya lain, karena dia ini punya taring yang menjorok ke belakang, teman-teman. Dan itu kalau bisa enggak gigit sakitnya minta ampun sumpah. Makanya disebut ular kukri atau ular pisau. Nih. Hidupnya tuh kayak kalamaria. Kalamaria itu jenis-jenis ular yang emang di dataran tinggi, hidupnya sama nih kayak kukri. Mereka ular terastrial yang ngerayap di tanah kayak gini ya, teman-teman. Tuh. Aku enggak berani pegang palanya langsung karena kadang-kadang gigitnya ribet nih. Ush, udah gitu sakit lagi yang ligit. Yaudah, berarti pakai alat deh. Alat gini, cara nangkepnya. Nah, ini tariknya tuh. Tuh. Gila, panjang banget nih. Itu. Buka mulutnya, lihat. Buka mulutnya, lihat. Lihat mulutnya, nak. Nah, ini dia nih. Nah, gondrong, teman-teman. Wah, kanan-kiri lagi. Nah, ini kan mau shading dia. Ini kita bantu shading. Ini spesimen, gila! Oh, tembus loh, kena ini. Kenapa? Kena kuku. Oh, bisa, nih. Hampir kena kuku. Oh, sus. Ayo kan, tak lagi tajamnya lihat, kena gigit siapa ini? Wah, itu cuma kesiprek, langsung darah, cuma kesiprek dong. Iya, cuma kepolos giginya. Makanya aku bilang tariknya tergila gitu, maksudnya
Ini ular kecil. Coba gigitannya. Jangan kan ngunyah. Ular itu jangan kan ngunyah. Ngegores juga. Ngegores aja. Sobek. Sobek. Sakit dong? Sakit itu. Ini yang dari real sini warnanya tuh jadi kayak merah. Cuma ada kayak hologram gitu, lebih cakep. Kalau yang daerah dataran rendahnya itu warnanya gelap, Pak. Kalau yang dataran tinggi itu warnanya kemerahan kayak gini, Bang. Kayak jenis apa sih? Calamaria ya. Calamaria. Sama. Cuma dia tuh punya taring yang tajam banget. Itu kesenggol doang sih, Abri tangannya langsung barang. Kan ama udah tahu langsung. Atau head. Apa yang nyanggapnya? Males suaranya. Sumpah perih. Belum tiga udah. Enggak berbisa dia, enggak berbisa. Perih banget digigit itu sakit. Ini namanya ular bertaring pedang, teman-teman, atau kukri. Nah, si kukri ini sebetulnya dia itu makan cacing kalau di alam. Sama telur-telur serangga, teman-teman. Makanya mereka suka kelihatan di serasa-serasa kayak gitu. Dan biasanya sering sembunyi. Tapi mereka aktifnya itu diurnal di siang hari. Mereka memegang. Ya, aman. Kulitnya lurus ya. Masalah. Tapi saya baru ketemu sekarang loh. Biasanya kan enggak fokus, cuma jalan-jalan doang gitu. Ini kayak kepas doyan. Cucuk-cucuk kursi itu. Seru sana. Itu ngolong kan suku nak. Di kolong kan. Kamu pintar lah udah main keluar itu kri. Gitu. Jangan nakal gigi kamu. Nah, ini kita bantu teman-teman. Karena dia nggak bisa ngelepas kulitnya kalau terlalu dingin. Oh. Karena kan ular itu shedding atau ganti kulit itu harus kena panas, harus kering kulitnya. Ini kan hujan mungkin, kena hujan makanya dia gagal shedding istilahnya. Gagal ganti kulit kalau misalkan kita nggak bantu nantinya jadi parasit. Parasit kulit, cacing, kena cacing dia. Kita bantu kalau biar... cacing. Apa namanya? Nah, cepat, cepat. Dah. Lepas. Masukin ke gua. Iya. Nah ini bisa deketin biar kelihatan motifnya tuh kayak ada motif-motif bulat-bulat tuh bagus banget warnanya. Kalau di tangannya mah itunya kompas. Kompas ya. Emang kan dia warnanya kenapa kayak gini? Ini kayak teman-teman lihat tanah di sini tuh coklat kehitaman. Iya. Nah dia menyesuaikan nih. Betul. Sama apa? Kontur tanah, warnanya apa segala macam biar dia bisa kompas. Karena kan ular tuh hewan penyergap. Bukan hewan yang tipikalnya bukan hewan hunting. Hebat. Oke, kita rilis aja teman-teman karena tadi masuk kolong apa kakinya Pak Eko mau kesat itu. Dari tadi juga kan kita pindah-pindah nggak mau tetap pengen arah ke sana dia sesuai nalurinya. Jadi kita lepas aja teman-teman tuh lihat. Ada seekor elang, dia terbang. Pokoknya, elang Jawa itu. Elang Jawa terbang, guys. Kita lihat, langsung di habitatnya. Ini hutan benar-benar masih lestari banget, masih asli. Dan ini tempat wajib memang dijaga. Habitat bagi elang endemik Pulau Jawa yang tadi kita lihat bareng-bareng terbang. Wih, ya kita kesana. Yuk. Di batang pohon. Enggak ada bunga juga ya. Nah, kayak terong. Ada kita getahin. Ada aja tuh. Yang masih hijau. Hijau pala. Enak kok. Adem. Asam. Yang hijau tuh. Pakai batalam. Namanya pandang. Katanya cepat-cepat manis gitu loh. Mau hijau kayaknya buat alaban. Ya, buat alaban.
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas dunia. Ya, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati serta tingkat ekologi dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi. Dan tak bisa dipungkiri, pada zaman modern seperti sekarang, manusia banyak bergantung pada potensi sumber daya alam Indonesia yang tak terlepas dari keanekaragaman hayati serta sumber-sumber alam dari tanah dan laut yang ada di bumi Indonesia. Berbagai sumber daya alam tersedia di bumi Indonesia. Sumber daya alam Indonesia, ya, harus dijaga dan dilestarikan agar manusia yang tidak bisa terlepas dari benda berbahan logam, bahan bakar, dan lain-lain yang berasal dari bumi tetap terjaga dan bisa terus kita nikmati.
lubang ini terjadi dan terbentuk karena tabrakannya air nih. Karena ada lubang sungai, kalau kajak sini. Jadi kalau misalkan banjir, air nipis bagian dari sadat-sadat ini, jadi dia membentuk sebuah gua, teman-teman. Tapi beberapa waktu lalu, Victor sempat melihat ular yang ada di sekitar sini. Sebetulnya ular itu bukan hewan teritorial, soalnya cuma gua ya, teman-teman. Jadi ular tugasnya, bertiga aja berarti. Bertiga kalau enggak, dia berburu kelawar, dia jauh itu kelawar. Ada kelawar. Nah itu teman-teman bisa lihat, dekat dinanya. Jadi ini kelawar-kelawar yang dia tidur di dalam lubang. Jadi ini lubang bekas air juga nih. Ini kelawar bekas air, jadi ini banyak kelawarnya. Ada kelawarnya, jadi mereka mungkin dari makan, dari kelawar. Dan setelah makan, ini yang dia keluar. Jadi pasti gak ada, pasti gak ada. Karena gua juga belum terbentuk pura kan. Masih kikisan-kikisan. Setelah ini belum bentuk. Ini gua kayak gini, gua lapi loh. Jadi gua tuh bisa ambruk. Gua tuh juga kalau pas banjir, air bah, bahaya nih. Mantep. Tapi ini mantep sih ya. Keren banget gua aja. Nah, gua alami sarang kelawar, teman-teman. Oke, kita yuk, kita sebentar lagi akan sampai ke lubang-lubang, teman-teman. Ini ada hewan unik banget. Ini ada catfrog. Hewan ini juga makanan ular ya, indikator. Hah? Ini juga indikator di makanan ular. Oh itu tuh kapur teman-teman, besit banget tadi sempat kita gambarnya itu teman-teman, kolektif yang aneh bentuknya ya, unik banget, bentuknya unik, loncat cek. Guys, kita udah sampai di Lembah Purba. Curug Kembar, Situ Gunung, dan Batu Brik. Teman, inilah lembah surga, bukan Lembah Purba. Ya, mbak seperti surga di tengah hutan. Tempat ini sangat indah dan luar biasa. Saya kedua kalinya mengunjungi tempat ini. Dan tanding-tingnya terkagum akan luar biasanya keindahan alam yang ada di sini. Dua air terjun dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Ya, terlihat indah menawan. Ini hanya secuil dari banyaknya surga-surga lain di Indonesia yang perlu kalian lihat. Jaga dan lestarikanlah. Saya, Rusak Alam Sadar Lestari, Panji Petualang, undur diri. Assalamualaikum. Sampurasun, salam lestari.